Hey semua, nama gue Randy dan kali ini kita bakalan mereaction lagi TikTok anak-anak Free Fire ya. Karena kemarin tuh gila, ternyata kalian tuh suka juga gitu loh. Gue nge-react TikTok Free Fire ya. Buktinya kemarin sudah ramai juga nonton guys. Thank you banget ya. Nih guys, gila cok. Ini game sosis sama game tanpa pintu aja udah 400 ribu cok ya. Udah mau 41 ribu, udah mau 50 ribu like. Ayo tembusin video ini 50 ribu like atau 100 ribu like guys ya. Biar kita lanjut lagi reaction TikTok. Oke, kali ini gue bakal mereaction TikTok yang lagi rame. Jadi tim kreatif gue sudah menyusun demikian rupa, kalau nggak lucu awas aja kita pecat langsung ya teman-teman ya. Kita langsung cek react TikTok ya. Aduh anjir, kenapa pembukanya harus game-game sosis lagi gitu? Kemarin game sosis, sekarang game sosis lagi. Let's go lah. Game kok letoy banget. Nih gimana begini nih dijadiin bercanda cok, boleh gak masuk YouTube kayak gini cok? Udah lah guys, gak usah perang-perang gitu loh. Game sosis sudah enaknya digoreng aja sosis mah ya, gak usah dimainin coy. Oh ini nih, nah kemarin tuh kan lagi rame FPS tuh. Kita coba langsung saja tonton ya. Ini momen epic nih. Ini siapa ini? Oh ini BTR melawan EVOS Mr. 05 coy. Gila dia pakai skill ini ya, pake skill Masya anjir. Misha. Evo Street. Buya ya Evo Street-nya. Ini komentarnya apa nih guys? Sosis enak tahu bukan sosis. Evos dapat buya 3 kali. Wah, semalam gua enggak nonton ya. Gua cuma nonton 1 match doang seinget gua guys ya. Karena gua ketinggalan coy semalam. Oke, coba kita next video ya. Duel Maut Street dengan roster baru Aura. Join advance server. Bukan link di bio. Ngapain dimasukin link di bio aja? Sisi lain dari Aura harus dipulangkan oleh Paul. Keren jogetnya nih asli guys. Keren banget jogetnya. IQ 99 dengan RRQ. Oh ini nih Pac-Man nih, Global Sniper guys. Coba kita lihat ya. Satu. Duh. Anjir pelontar gila sih. Wah anak didiknya ini nih ya, Hecatrol nih guys dia. Rumus kimia nih kayaknya. Gila tuh jarak jauh banget sih. Prediknya ngeri sih ini Pac-Man ya. Boleh lah nyobain warna sama gue guys. Itu jauh banget sih asli. Itu kalau di rank oke lah hoki ya. Kalau di turnamen tuh bener-bener gila cuk. Musuhnya orang-orang sinting semua anjir. GG parah guys gila. Nah ini dia nih momen epic ya, dua EVO saling lawan coy. Ini dia guys yang kita tunggu-tunggu ya. Captain melawan Abu, ya ampun apa yang akan terjadi? EVO melawan EVO, karena ini bukan tentang siapa elu atau siapa tim yang ada depan gua, tapi kita ngomongin siapa yang akan lebih baik dari 17 orang yang ada di setiap grup. Dan sekarang ada on contact antara Abu melawan Sam 13, ada juga Corona di wow, siapa menang coy? Sam 13 eksekusi oleh sang kapten. Emang susah ya kalau udah kapten tuh ya guys ya. Sam 13 nih IQ-nya udah 500 ribu kayaknya guys ya. Udah susah bener dilawan cok. Dia mekaniknya tinggi gitu kan. Terus juga makronya tinggi. Salut sih gue punya EVOS, punya orang kayak Sam 13 dan juga EVOS Abu dan semuanya coy. Tapi nih mau nggak mau gitu loh, harus ada yang kalah guys walaupun mereka satu tim ya. By the way GGWP. Ya senjata street nggak proper sih buat jarak dekat, dan kalau gue lihat di sini Sans bisa bener-bener. Oke ini by one. Oke ini dia ada Boom Sans. Oh Boom Sans melawan Mister 05 cok. Kayaknya emang skill mereka ini di atas rata-rata semua guys ya. EVOS 05, Street, terus juga Abu, terus juga Sam 13. Iya tuh, gila. Di depan ada tuh RR9, masih santai dengan SPD tapi mau ketemu oleh seorang Sam 13. Menjadi confirm kill untuk tuh RR9. Sekarang perang antar tuh RR9 melawan Sam 13. Loncat jam jam sedikit, Sam 13 berada masuk dalam zona middle. Anjir. Bisa menang ya di luar zona gitu guys, gimana caranya cok? Ini salah dua orang nih ya. Sam 13. Ini siapa sih satunya? Wah, sayang banget Sam 13-nya ke Elim coy.
Gila tapi GG sih. Nih musuhnya juga GG banget guys ya. Di luar EVOS tuh ternyata banyak monster-monster gila coy yang lebih jago dan lebih mengerikan. Oh ini coy ya. Oke lanjut lagi kita mereaction GG Gaming guys. Abax. Gila ternyata emang yang mendominasi bukan cuman EVOS doang guys, ada dari sport lain juga ya. Max 7 juga kepake loh, salut gua. Misalnya mengikuti jangan ini. Kenapa jadi ceramah ini channel saya? Tolong. Guys, menurut kalian pastur haram gak guys? Komentar guys ya. Ini kurang ajar nih yang nyari videonya nih. Ini coy yang nyari videonya nih sebelah gua coy. Ya Allah. Idol banget anjir. Ini Hyper Aldous kenapa ada ML jir? Lihat sih gua di videonya tahu jadi anjir. Ketika Mr. 05 Buyah Karbitan pun mendukung. Oh ini Babil. Ini yang Babil loh ini. Ya, ini suara. Oh. Ketika Mr. 05 kalah by one Karbitan pun keluar koar. Wah, emang parah gitu loh. Kalian tuh kalau panutan kalian kalah tuh jangan dihina guys ya, didukung biar dia kembali bangkit. Ini malah dibocotin gitu loh. Ini cuman crossbow ya. Crossbow dan senjata jarak jauh, gue nggak tahu ngelihat dari anak-anak bungsu sendiri. Oh, dia pakai Max 7. Max 7. Hati-hati dan ini ya. Sepertinya sedang sulit tapi ini aja. Ini sudah. Emang krono ini kupakai banget. Bisa dimajuin. Bisa gitu ya mainnya ya? Itu, wah itu apa ya, kalkulasinya gila banget sih dia berani masuk dalam krononya Mr. 05 coy. Tapi GGWP lah. Kalian jangan ini dong, giliran menang dipuji, giliran kalah dihujat, gak boleh gitu guys. Wah sakit sih tuh buyahnya. Gara-gara zona doang nih guys. Pinter dia ngambil zona coy. Tuh lihat tuh, teman-temannya yang lain udah mati sama zona ya. Nah, kenapa ada gua, cu? Mereka tidak bisa nanti pasti. Guys, gua masuk TV, guys. Kenapa gua begitu mukanya? Hei. Ini kalau nggak salah FFAI deh yang antar Asia gitu ya. Indonesia butuh dukungan offline, tenang aja nih. Gue buat konten kayak gini untuk dukung player-player dan juga support pro player yang ada di Indo gitu kan. Biar kalian tuh makin mengenal gitu loh. Jangan cuman tahu pro player dari EVOS doang. Kalian harus tahu pro player yang lain juga karena mereka itu bakatnya sangat-sangat gila dan juga sangat-sangat GG coy. Oke? Okay? Wush. Gila ya langsung headshot anjir, headshot gak sih itu? Ya apalagi tadi usah juga. Wah asli guys gila, ini pakai senjata apa ini dia? Groza coy, susah loh Groza headshotnya. Iya. Emang street ini orangnya nyantai banget ya. Ini apa anjir? Inilah guys ya orang-orang balas main sama poin rank rendah ini gini Njo. Min 3. Ada yang pernah min 70 guys. Parah lu. Penampilan tidak berarti. Kami tidak peduli dengan sedikit yang tidak sempurna. Atau bahkannya besar. Lihat saja Squidward. Apa maksudnya itu? Yang penting yang ada di dalamnya. Dan aku yakin Anda bisa jadi raja yang adil menunggu makhluk lautan. Nah itulah, jangan menghina orang karena mereka nggak punya shotgun 2, emote 2 juta, dan lain-lain ya. Yang penting skill teman-teman, oke? Kenapa lu harus di ujung duduknya sih? Lu minta sama teman-teman lu, mbak geseran mbak, gitu bisa lo ya Allah. Kasian gua guys asli. Tuh dengkulnya udah nggak cukup lagi coy. Ini BNL ya.
Puma Puma, yeah, let's go. That's the way I wanna. Puma Puma, that's the way I wanna. Harus diputihin nih jenggotnya, baru mirip sama BNL teman-teman ya. Kira 79 digituin kambing. Ini gue lihat semalam sih ini. Kepala casan tuh ya. Dari jauh supply, dari dekat mobil monster. Bener. Ini beda game. Ya Allah. Salat. Gimana ini anjir. Makanya guys ya, jangan main game terus gitu loh. Belajar orang main game lu. Ntar diketok pintu kamarnya, dimarahin sama orang tua kalian. Oh, gue masih muda guys, gak ngerti gue nih. Gue lahir tahun 2000. Sakit kepala, Paramex obatnya. Apa sih anjir gitu doang. Ini tim kreatif gue udah agak gancur temen-temen ya. Susah jadi begini cok. Orang sudah lucu-lucu begini Paramex munculnya. Nah ada aja yang ngetek gue satu nih, Red Rangers. Oh ini nih. Lihat guys. Tuh. Anjir. Bisa gini cok. Kok bisa gitu ya nyangkutnya di dalam rumah guys. Ini 1 banding 1 juta jir begini kejadian. Gue pernah menaiki UAV di zaman kapan gitu kan. Sekarang yang orang ini nyangkut dalam rumah, gak usah naik-naik ke langit gitu loh. Gue itu gue cari-cari gak ketemu ada di situ. Tidak masuk logika. Oke guys, itu dia untuk react TikTok kali ini ya. Anjir, suara gue habis cuy, ngakak-ngakak ya. Ya lumayan lah. Menurut kalian lucu gak nih TikTok-TikTok hari ini coy? Kalau kalian suka, langsung aja komen dan juga like sebanyak-banyaknya. Tembusin 50 ribu like dulu deh. Kalau bisa 100 ribu, oke? Terima kasih, kita bakal lanjutin lagi react TikTok selanjutnya. Dengan hal-hal yang lagi viral di Free Fire. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe follow Instagram gue di Trend Rangers. Jangan di Discord gue di deskripsi. Dan thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sayonara.